Hi guys, jumpa lagi. So actually, masa saya pergi Pasar Pudu hari tu, saya ada singgah satu kedai ni dekat Pasar Pudu juga. Saya fikir kalau nak combinekan dua video, nanti terlalu panjang, 20 minit. So saya splitkan 10 minit kat Pasar Pudu dan 10 minit satu lagi aquarium ni. Itu dia. Dah tukar nama dah. Sekarang nama dia Newlife Aquatic. Kedai dia dekat je dengan pasar panjang Pasar Pudu tu. Sekarang dia orang dah ubah suai lah. Atas ni dia letak aquarium, keperluan-keperluan aquascape, pump, lampu dan sebagainya. Bahagian bawah baru dia letak ikan-ikan dan hidupan yang lain. Lebih kemas kan. Kedai ni dah jadi bertambah besar weh. Dua tingkat dah sekarang. Dulu mesti dua tingkat juga, tapi bawah tu macam buruk je, macam aquarium terbiar je. Tapi sekarang ni dia orang dah fully utilize. Atas ni penuh, bawah pun penuh. So hari ni niat saya nak jalan-jalan je, sebab duit saya dah habis dah. Saya guna untuk belikan laga dekat Pasar Pudu tadi. Dekat sini dulu dia letak ikan-ikan talipia, ikan-ikan falohan, ikan-ikan apa lagi, discus. Tapi sekarang dah tukar dah. Yang dalam ni still macam biasa, cuma diorang tambah dalam ni diorang letak fresh water aquatic plants dan udang-udang. Kat sini siapa yang peminat small shrimp macam ni yang mahal gila, seekor RM15, seekor RM20 ni, kat sini memang banyak gila. Rasanya dekat Pasar Pudu inilah kedai yang paling banyak jual jenis small shrimp macam ni. Ni siapa yang minat bonsai in the water macam ni, tapi harga keras saya. RM100.50 saya tengok paling murah. RM500 pun ada. Tengok harga udang ni RM10. Kecil macam ni RM10 weh. Tapi kalau korang minat, jalan je lah duit korang. Apa susah kan? Saya still ada dua aquarium aquascape dekat bilik. Tapi tak letak udang-udang pun, letak ikan-ikan kecil macam gapis, molly, dan paling banyak tetra. Sebab udang-udang ni susah tau nak bela, sebab you kena pastikan amonia dia dalam keadaan, dalam level yang terkawal. Saya jenis yang susah tukar air, malas tukar air. So kalau amonia terbanyak sangat dalam air, nanti dia udang-udang ni akan mati, membazir. Doh, seekor ni RM10. Ya Allah. Tapi kalau korang yang minat, kat sini banyak. Okey, datanglah. Dulu aquatic plants ni diorang letak luar, tapi sekarang diorang letak dalam. Macam ni. Tak banyak lah, mungkin tak restock lagi kot. Saya boleh katakan kedai ni kedai yang paling lengkap lah. Semua benda insya-Allah ada kat sini. Kecuali untuk yang merin-merin tak banyak sangat. Tapi untuk fresh water aquarium, rasanya semua ada kat sini. Daripada lampu-lampu, pump, ubat-ubatan dan sebagainya. Okey, sekarang kita turun level bawah. Yang mana diorang dah pindahkan semua ikan-ikan diorang kat bawah ni. Satu, dua, tiga. Wow, cantik doh. Kemas gila. OMG, rasa macam dah lama dah tak pergi. Padahal baru 3 minggu je. Wah. Ikan-ikan macam ni banyak kat sini. Seekor RM3 je. Ada tempat tu jual ikan macam ni seekor RM8. Gila tak? Padahal kat sini RM3 je kot. Korang yang suka ikan-ikan macam ni, sesuai sangatlah letak dalam aquascape korang. RM3, RM2. Cepat datang sini. Cepat. Sebenarnya sebelum berminat dengan ikan laga ni, saya memang suka gila-gila aquascape. Almost setiap kali saya datang Pudu ni, saya akan beli aquatic plants, hias aquarium saya. Tapi bila sejak jumpa channel Abang Badol, minat saya 360 degree bertukar kepada ikan laga. Oh my god, apa dah jadi dengan aku ni? Okay guys, sekarang kita akan fokus kepada ikan laga. Wow, harga kat sini tak murah dan tak mahal. Sedikit keras dan tak banyak sangat pilihan. Tengok ni guys.
Tengok ni guys, cantik. Yang ni yang paling mahal lah dekat sini, RM60. Saya tak tahu jenis apa, macam Black Mamba pun ada, macam Black Samurai pun ada. Tapi RM60 untuk macam ni, saya, I don't know. Kalau korang suka, korang boleh datang sini ya. Memang cantik lah, tak boleh nafikan, memang cantik. Korang suka datang lah, cepat ya. Harga ikan-ikan ni semua ada kat kaca atas tu, nampak kan? Ada dengan temaka hitam tu. Ha, tu harga dia. Ah, yang ni super rate ni besar gila nak compare aku punya kat rumah. Yang aku punya kat rumah tu RM20 je. Tapi taklah besar macam ni. Yang ni super besar gila. Yang ni RM45 macam ni. Bapak lah weh. Kat rumah tu kecil sangat nak dibandingkan dengan yang ni. Tapi kan yang ni memang totally red. Merun tau. Yang kat rumah tu janggut dia putih sikit. Yang ni Cooper. Statile Cooper. Harga ni pun RM45. Korang suka, korang belilah. Tapi saya perasan ikan-ikan laga kat sini semuanya saiz M dan ke atas. Tak ada saiz S ke S plus ke. Macam ni pun cantik kan. Fancy Cooper macam ni. Yang ni RM30. Cantik dua, memang cantik. RM30 macam ni. Tapi so far saya tak berapa minat sangat jenis Cooper. Tapi kalau korang minat, kat sini ada. Alah, elephant ear ni kesiannya lah. Macam ni RM30. Aku rasa ni bagi makan ikan je lah. Haa, ni super white. I dah ada super white. Ha, ni tadi tu Black Mamba ke Black Samurai ke. Yang ni yang paling mahal lah, RM60. Haa, cantik tu, memang cantik. Haa, sebelah je ni murah sikit, RM55. RM55. Harga dia semua ada dekat atas ya. Apa macam korang? Ada yang berminat tak? Racun itu benar guys. Racun itu benar. Ha. Allah. Oh my god. Oh my god, racun. Okay. Alamak, I dah terpandang racun satu tadi tu. Oh my god. Tapi saya dah tinggalkan kad saya dekat rumah. So saya ada cash je. Cash saya pun saya dah guna beli ikan tadi. Macam tu lah saya kawal duit saya. Saya tinggalkan kad bank saya kat rumah supaya saya tak overspend guna duit dalam bank saya. Ha, cara macam ni agak mujahadah jugalah, sedihlah juga kan. Tapi ni untuk for our future. Tiba. Okay, yang bawah ni tadi itulah. Cantik ni guys. Korang kena dapat kaya ni. Cepat. Tiba. Alah, ikan yang ni bagi makan ikan jelah. Kesian aku tengok kau. Okay. Yang bawah-bawah ni makin bawah dia makin murah lah. Dan tak ada yang saya berkenan lah. Kecuali yang tak saya mati color galaxy tadi kot. Nanti kita tengok balik. Oh, itu racun tadi tu. Yang ni yang macam biasalah. Cooper bla bla bla. Royal blue RM30. RM28. Okay. Macam biasa je yang bawah-bawah ni. Kalau korang minat, datanglah ya. Tidak, racun ni guys. Ni racun. Tengoklah guys form dia. Tengoklah colour dia guys. Oh, MG. Harga ikan ni RM50. Tau. Masya Allah. Wah, ya Allah, cantiknya. Cantiknya engkau. Tak apa, insya Allah rezeki aku lain kali ada. Kan? Okeylah, jom guys. Terbalik dengan berat hati meninggalkan mati kala koi tadi. Tak apa, insyaAllah lain kali ada lagi. Saya percaya. Okay guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. Maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah akan improve next time. Tapi jangan lupa subscribe, like dan share. Bye. Okay guys, sebelum tu saya nak cakap dengan korang yang saya ni memang jenis gedik sikit. So for those yang tak boleh terima kegedikan saya, boleh unsubscribe je lah. Okay, bye.